Oke, baik. Suara saya sudah terdengar? Dengar, sudah ya. Dengar, okay. Kita lanjutkan lagi. Lanjutkan lagi. Kita murojaah ya. Yuk, sekarang kita murojaah. Semuanya dibuka dulu Al-Qur'annya. Kita murojaah Al-Baqarah ya. Satu sampai lima. Ya, silakan dipimpin oleh Mas Muzaffa. Teman-temannya dipimpin untuk baca surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi Ya, dilanjutkan dengan ayat kursi semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar Subhanallah walhamdulillah Udah sekarang langsung Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani ana ana abduka wa Allahumma
Bunda yaumi mutun ba illa anta. Umma inna nasna Al-Fatihah minan nar wal afwa indal hisbika wa syukrika wa husni ibadatika sadari wa yassir li amri pada amin Allahumma inni Jadi kalau baca itu enggak ya, kita akhiri dulu. Sadaqallahu alim. Ya, untuk lanjutan ya, kemarin Ustazah bilang apa ya, kita mau lanjut ke surat apa, ada yang masih ingat? Kemarin yang surat Luqmannya sudah selesai belum? Sudah. Okay. Ya. Nanti di murojaah lagi biar enggak lupa. Tambah suratnya besok aja ya. Nanti. Ya. Apa namanya? Apa yang kita bisa temui. Di juz 30 silakan di murojaah ulang ya. Insyaallah akan cicil untuk ujian-ujiannya nanti biar enggak berat ketika apa namanya penilaian akhir semester. Oke, nanti kalau salah jadi suratnya, jadi enggak surat apa Al-Ikhlas tapi surat yang lain juga. Oke. Itu ya. Sekarang kita ke sarapan soal dulu. Siap sarapan. Abdul ya kak. Ya. Oke. Sudah saya catat. Ada 12 siswa yang mengerjakan. Raihan, Ira, Zaskira, Aira, Tasya, Muzaffa, Indiaza, Afa, Raza, Gizam, Abdan, Arin. Ada yang belum?
Zafa Us. Dapat Us. Ngera udah kan Us. Dapat Us. Sudah. Pasti. Nama malaikat beserta tugasnya. Satu. Jibril menyampaikan wahyu. Mikael. Mari kita menjaga pintu surga. Yo, satu-satu dulu saya tanda tanya. Mbak Aira, Jibril tugasnya menyampaikan wahyu. Hey. Dira, Mikael tugasnya memberi rezeki. Berikan rezeki. Zahira, Israfil tugasnya. Ya, oke. Okay. Finza, Israel tugasnya nyawa. Ya, Rafa, Munkar Nakir tugasnya. Siapa? Bungkar, bungkar nakir tugasnya menanyakan dalam kubur. Ya, kubur Raja. Rokib tugasnya catat amal buruk. Buruk apa baik? Buruk. Rokib tugasnya Rokib tugasnya mencatat amal baik atau buruk? Baik. Nah, Abdan, Atif tugasnya mencatat amal buruk. Tasya, Malik tugasnya. Tasya, Malik tugasnya. Malik tugasnya Mbak Tasya dinyalakan kami apa namanya mic-nya. Almira menjaga pintu neraka Us. Ya, oke. Okay. Almira, Ridwan tugasnya menjaga pintu surga. Nah. Oke, okay, sekarang yang nomor 2. Sebutkan nama nabi dan nama mujizatnya. Nabi Moh. Afni, ya Us, nabi dan mujizatnya. Nabi apa Mas Afni? Mencat satu aja, satu. Sebutkan nama mujizatnya apa? Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang mati. Oke, barakallah. Raihan, sebutkan satu nama nabi dan mujizatnya. Nabi Musa membelah lautan Us. Oke. Laut apa yang dibelah Nabi Musa? Laut merah Us. Laut merah. Good job. Oh, suaranya agak gini Us, jelek. Mbak Kansa. Dengar Ustazah? Mbak Kansa dengar Ustazah enggak? Oke, satu lagi. Siapa yang mau? Satu lagi. Nama nabi beserta mujizatnya. Satu lagi siapa? Nabi Sulaiman dengan hewan Us. Mbak Arin. Yo, Arin. Nabi apa? Mujizatnya apa? Nabi Muhammad. Ya, mujizatnya? Al-Quran. Dan Nabi Muhammad itu punya mujizat yang lebih istimewa lagi, yaitu membelah bulan. Ya, dapat membelah bulan.
Semuanya sudah ya. Kalau nama nabi yang diberikan oleh Allah wahyu, nabi siapa saja? Ada empat nabi, yo. Coba sebutkan empat nabi turunkan kepadanya. Pertama Nabi Muhammad. Nabi Isa, Nabi Daud, Nabi Injil, Daud, Zabur, jangan sampai lupa, oke, dah. Untuk sarapan saat berarti semuanya betul ya. Oke, hari ini yaitu apa namanya tugasnya pengayaan ya, BTQ. Nanti tidak perlu dikirimkan ke Ustazah dia, tapi dikumpulkannya di hari Rabu atau besok ya. Jadi besok PTM jadwalnya ada BTQ ya. Besok hari Rabu jadwalnya BTQ dan tepatnya nanti menyusul BTQ bersama Ustazah Diyah. Oke. Untuk hari ini Ustazah rasa cukup. Ada yang mau apa namanya ditanyakan untuk kegiatan pembelajaran hari ini? Semua PTM sudah selesai ya, termasuk PJOK sudah dikirimkan semua ya. Ustazah mau tanya. Belum. Itu pengayaannya terlampir juga. Ya Ustazah belum kirim ya. Mohon maaf tadi lupa Ustazah. Nanti setelah ini Ustazah kirim. Ya ya. Oke, okay, nanti enggak usah dikirimkan ke Ustazah dia ya. Di apa namanya dikoreksinya besok kalian pembelajaran. Ada lagi yang mau ditanyakan? Enggak ada, Om. PJOK ada yang belum, belum segera dikirim karena kalau enggak dikirim gimana mau dapat nilai? Ya. Iya. Sudah kepada tugas di rumah yaitu murojaah surat Al-Infitar. Murojaah kan Us. Iya, murojaah surat Al-Infitar. Di murojaah ya surat Al-Infitar. Oke. Kalau sudah kita akhiri saja ya. Biar nanti silakan segera melanjutkan mengerjakan soal pengayaan. Oke, saya pimpin lagi. Sikap berdoa. Memohon kebaikan saja, nggak usah naik kendaraan, mau kemana emangnya. Oke, nanti silakan segera mengerjakan soalnya, semoga lancar, semoga sukses, jaga kesehatannya ya, sampai ketemu besok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Ustazah. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.